Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di saluran kami. Kami merindukanmu dan ada video gila untuk kalian semua. Yah, aku gak akan menahanmu terlalu lama. Ayo kita mulai. Putar musiknya dan ayo kita boogie, Beh. Waktunya donat, ikutkan aku. Itu terlihat Pinkalicious. Donat super lezat. Mereka hidup. Mereka tersinggung gak ya dibilang enak? Ah, siapa tahu. Elsa di surga. Apa? Masalah kuadrat. Ah, seharusnya tahu itu kalian berdua. Donat-donat ini gak bisa dipisahkan. Sahabat sejati. Elsa bingung tentang pelukan donat. Oh tidak, dia memisahkan kedua sahabat itu. Grah, ini tragis. Oh Elsa, andai saja kamu tahu apa yang dialami makananmu. Adonan bulatan yang luar biasa. Hah? Ada donat cowok. Could you please? Dan dia menyukai Stacy. Oh, Elsa, kamu harus biarkan kedua kekasih itu pada cinta donatnya. Iya deh. Oh, pizza-pizza. Luar biasa, lembut dan keju banget. Hey. Tapi ini dingin. Lebih baik masukkan ke dalam microwave. Tunggu sebentar sampai kelezatannya semua milik Mary. Mary menyukai ide itu. Silakan, dan kami akan segera menemuimu. Pip-pup. Ha, menikmati putarannya Nona Pizza? Ini seperti sauna. Hari spa, sayang. Dan seiring berjalannya waktu... Oh, kulitmu coklat cantik, Beb. Atau apakah aku mengatakan pizza? Menjadi pizza menikmati waktu microwave-nya. Mary sudah tidak sabar menunggu makan siangnya. Memikirkannya saja sudah membuatku ngiler. Oh, baunya enak sekali. Ayo kita duduk dan santap. Dan saat dia akan menggigit... Hah? Waktunya gak mungkin lebih buruk. Maaf, Elsa. Mary harus pergi. Dadah! Oh, Stacy. Ingat aturannya. Berbagi itu peduli. Begitu banyak keripik. Baunya enak sekali. Rasanya lebih enak. Dan dari sudut pandang keripik, Stacy ada... Aneh. Sini kamu. Valerie, gadis keripik, sembunyi. Dia datang. Stacy berhenti di sana. Keripiknya masih hidup, Stacy. Hentikan. Aku terlalu muda. Stacy selesai bermain-main. Membersihkan mejanya. Dia akan dapat keripiknya kalau nggak ada lagi hal lain. Kaki itu. Stacy terus makan seperti tidak ada hari esok. Nona keripik bikin pelariannya luar biasa. Tidak, jika Stacy bisa membantunya. Kau milik dia seutuhnya, Cebol. Usaha yang bagus. Dokter udah masuk. Dan dia siap membantu makanan. Hai, gadis burger. Ada apa? Oke. Pisau bedah. Pisau bedah. Apa ini operasi burger yang kita saksikan? Tidak, tidak. Dokter S mengambil roti dan... Pakaianku. Ya ampun. Tidak. Satu demi satu, Nona Burks akan dibongkar. Terima kasih, Dokter Foods. Tunggu sebentar. Dia terlihat fantastis. Ulala, Madam Burger. Stacy menyelesaikan operasi Nona Burks dan... Ayo isi perut kita, hah? Kerja bagus, dokter. Astaga, camilan. Hailey memiliki semua yang bisa kamu makan. Stacy sangat terkesan. Dan memesan cupcake yang lucu. Tentu. Segera datang. Oh, halo cupcake-nya Stacy.
Damai ya. Gak ada gerakan tiba-tiba. Aduh. Itu gak terasa menyenangkan. Iu banget. Magnus. Tidak. Dia terjatuh dan dia tidak bisa bangun. Tunggu, tidak. Stacy, awas. Cupcake yang malang tidak punya hari baiknya. Ada apa di TV? Oh, bagus. Hey, jagung. Jagung mandi sendiri. Santai sekali, dia duduk di sebelah Stacy. Waktunya karnalin mengering. Tunggu, Nona Jagung gak lagi bikin... bakal bagus nih. Popcorn? Ya, seperti yang kita duga. Biji-biji itu muncul dengan sempurna. Wah, Jagung tidak akan senang dengan ini. Stacy suruh Jagung berhenti mengeringkan dan kasih tahu Jagung tentang penyakitnya. Apa? Karena kaget, dia pingsan. Jagung konyol, pengering itu buat manusia. Sekarang popcorn dan film, siapa mau? Aku merasakan kue dan susu. Apa kita punya kue dan susu? Fall menuangkan gelas sampai penuh. Ini dulu yang pertama. Permen. Oh, bagus sekali. Pindah ke camilan klasik. Penghargaan gurun melingkar terbaik jatuh kepada... Selanjutnya. Bangun-bangun, Oreo. Waktunya berenang. Oreo nggak mau dimakan. Fal gigi. Oh, gah. Kamu berikutnya, Nona Oreo. Aduh. Bola meriam. Inilah yang dilihat dari sudut pandang Oreo. Kau tahu apa yang bisa bikin waktu ini lebih baik? Bom mandi. Biarkan mereka lepas, oke? Merah muda banget. Lihat Rona itu. Oh, dan kamu tahu Oreo seperti permen juga, kan? Ini dia nomor 2. Teman terbaik Oreo. Oreo ada di sini. Sekarang kita pesta. Yang mana ya? Mana yang harus dipilih? Pengen yang rasa buah? Tidak, coklat aja deh. Ini sangat sulit. Ide. Val mengeluarkan mangkuk dan menyiapkan permen untuk dicampur. Tuangkan. Lihat semua warna keren itu. Hujan permen pelangi. Apa? Hey, pria merah, pukul itu. Hancurkan sekarang. Yo, Skittle, singkirkan. Tunjukkan apa yang kamu punya, hijau. Musik. Pandangan Val jika kamu bertanya-tanya. Lihat gerakan kaki yang mewah itu, teruskan. Val, coba aja kamu bisa menghargai mereka. Dan keduanya masih kuat. Wah, mereka ini benar-benar berkeringat. Anggap saja sehari ya. Aku pikir kita harus duduk. Kerja bagus hari ini, sobat. Val mencari-cari dan menangkap penari yang sedang beristirahat. Pasti pernah membayangkan sesuatu. Oh, baiklah. Ayo makan, bayi. Yum. Sekian untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton. Apa permen kesukaanmu? Jawab di komentar ya. Semoga kita cepat ketemu dan ayo klik like dan subscribe. Juga tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat makan!